ما كفرتم به من أضل ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. Dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia menjauhkan diri. Tetapi apabila ia ditimpa petaka, maka ia banyak berdoa. Katakan bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh? Kami akan melihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguh dia menyaksikan segala sesuatu? Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah bahwa sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Azim. Selanjutnya, sambutan dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi kepada Ibu Profesor Dr. Lili Suraya Eka Putri, Master of Environmental Study. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa ashabi ajmain. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin, hari ini kita berkumpul walaupun di tanggalan merah ya. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan rekan-rekan semua, terutama teman saya, sahabat saya, mudah-mudahan dianggap sahabat ya, Pak Irawan Sugoro, ya, yang berkenan hadir mengisi di tanggal merah ini atau pada hari libur, walaupun insya Allah WFH ini sepertinya tidak ada tanggal merah ya Pak ya, dan teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita akan mendengar sharing ilmu dari Pak Irawan terkait dengan nuklir. Ini cukup menarik ya, semoga mindset kita semua ini bisa berubah setelah mendengar arahan, ilmu, mungkin experience dari Pak Irawan Sugoro yang memang beliau ini sudah cukup lama bekerja di Banten ya, dan juga menjadi kolega kami di Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih Pak Irawan atas waktu dan ilmunya nanti. Yang berikutnya tentu kepada rekan-rekan dan ketua prodi, sekprodi, ya para dosen prodi biologi. Terima kasih Pak Ibu Prianti, Bu Narti, ada Bu Etin, ada Mbak Ardian. Terima kasih semua. Hari ini kita bisa memiliki webinar terkait dengan ilmu kita ya, biologi dikaitkan dengan nuklir. Kemudian saya juga melihat ada beberapa kolega dari tempat-tempat lain ini, ada Pak Priyandi, nah ini juga mungkin anak-anak mahasiswa yang lain, Pak Handa, insya Allah semuanya ini adalah rekan-rekan yang memang, dan juga ini ada Pak Irham, saya lihat, assalamualaikum semuanya, bapak-bapak,
mahasiswa saya dan juga mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Terima kasih atas partisipasinya dan keinginan tahunya untuk ilmu biologi dikaitkan dengan nuklir ini yang diadakan oleh Prodi Bio FST UIN Jakarta. Insya Allah dengan adanya kegiatan ini saya harapkan penelitian kita terkait dengan nuklir yang aman ya itu akan terus berkembang. Khususnya mungkin nanti saya ingin mendengar apakah mungkin ada satu strategi dari kelompok nuklir ini untuk menghadapi virus corona ini. Mudah-mudahan ada gitu ya Pak ya. Insya Allah ya. Terima kasih. Sukses untuk Prodi Biologi. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili atas sambutannya. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Ketua Program Studi Biologi kepada Ibu Dr. Prianti MSI. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak MC. Yang saya hormati Bu Dekan Fakultas Sains UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Lili Suraya Eka Putri beserta jajarannya. Kemudian tadi saya juga melihat hadir Ketua Asosiasi Dosen Biologi dan Pendidikan Biologi PTKI Indonesia, Pak Masuri Masri, dan juga beberapa teman-teman lainnya, ada Pak Ilham, Pak Eko. Selamat datang, selamat bergabung. Ya, selamat datang Bapak-bapak semua. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kemudian para narasumber, Pak Irawan, terima kasih Pak Irawan. Kemudian Ibu moderator, ya saya sampaikan di sini moderatornya mendadak berhalangan karena ada sesuatu dan lain hal. Jadi digantikan oleh Bu Etin. Alhamdulillah beliau bersedia ya dadakan satu jam sebelum hari ya. sebelum ini waktunya. Kemudian rekan-rekan dosen dari berbagai pelosok ya dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Jawa, gitu ya. Kemudian para peneliti juga, para guru, para praktisi, mahasiswa. Dan pastinya panitia yang mungkin udah berapa hari dikejar-kejar deadline ya. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hirabil alamin, namaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa min syai'ati amalina, mayadilahu falamudilalah, wa mayudilhu falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Amma ba'du. Ya, tadi seperti sudah dikatakan oleh Bu Lili, Prof Lili, bahwa hari ini 21 Mei hari libur di kalender ya, tapi pada kenyataannya kita tidak libur gitu ya. Sempat Pak Irawan juga menanyakan ini hari libur tidak apa-apa ada webinar gitu ya. saya cuma menyampaikan beliau tidak ada yang pulang kampung juga Pak, kayaknya ada yang hadir gitu kan ya. Alhamdulillah beliau bersedia. Gitu. Dan alhamdulillah peserta hari ini yang sudah mendaftar di Google Form itu lebih dari 300 peserta, cuma mohon maaf tidak dikirimi passwordnya semua karena memang kapasitas Zoom meetingnya terbatas. Insya Allah di hari yang tanda merah tanggal merah ini gitu ya, tidak menyurutkan keingintahuan kita gitu untuk sama-sama mendengarkan pemaparan dari Pak Irawan Sugoro tentang peranan nuklir di bidang pangan. Karena dari Google Form yang masuk gitu ya, ada juga ternyata peserta yang hanya mengetahui bahwa nuklir itu dimanfaatkan sebagai senjata maupun energi saja. Ternyata Batan gitu ya, dan beberapa mahasiswa di UIN dan juga mahasiswa di universitas lainnya sudah meneliti di bidang pangan juga. Nah, tadi menyambung apa namanya pernyataan Bu Dekan gitu ya, semoga ada kontribusi nuklir itu terhadap penanganan COVID.
nanti kita sama-sama dengarkan dari narasumber. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya mengucapkan selamat berwebinar kepada seluruh para hadirin. Dan pada kesempatan ini pula, jika ada ketidaknyamanan atau ada kesalahan yang kami perbuat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Prianti atas sambutannya. Sebelum memulai acara inti, saya akan membacakan peraturan webinar pada pagi hari ini. Kepada seluruh peserta webinar, kami mohon kerjasamanya untuk mengatur mode mute pada mikrofon dan video Zoom Anda selama seminar berlangsung. Dan kepada peserta webinar yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi diskusi, diharapkan untuk mencantumkan pertanyaan pada kolom chat. Baiklah, mari kita memasuki sesi yang sudah ditunggu, yakni pemaparan dan diskusi mengenai aplikasi nuklir untuk pangan masa depan, yang akan dipandu langsung oleh Ibu Etin Yunita MSI, selaku moderator. Kepada Ibu Etin Yunita MSI, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Liani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi ya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah rabbil amin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini kita bisa berkumpul bersama secara daring ya. Untuk mengadakan webinar ini yang insya Allah berkah ya, langkah kita ini berkah dan mendatangkan manfaat nantinya buat kita semua. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Profesor Dr. Lili Suraya Eka Putri, yang kami hormati juga Ibu Wakil Dekan Bidang Administrasi Bu Dr. Nani Radiastuti, yang kami hormati Ketua Asosiasi Dosen Biologi dan Pendidikan Biologi PTKI, Bapak Masuri Masri beserta para pengurus, ada Pak Irham saya lihat tadi, kemudian Bapak-Bapak Ibu dosen lainnya dari berbagai perguruan tinggi, ada Ibu Eni saya lihat dari IAIN Tulung Agung, Pak Eko UIN Lampung, ada Ibu Tri dari UIN Jambi, kami juga melihat ada perwakilan dari USU, Ibu Yurnaliza, kemudian dari UMS juga ada, Ibu Aprilia. Terima kasih dan maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian juga para mahasiswa dan alumni dan PLP, terima kasih banyak sudah bergabung di kegiatan webinar Prodi Biologi ini. Baik, Ibu Bapak semuanya, kita mungkin apa ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Pri, bahwa mendengar kata nuklir itu biasanya kita mendengar kata apa, asosiasinya senjata gitu ya. Dan memang bukan hanya masyarakat secara umum, mungkin kita di kalangan akademisi pun tidak begitu banyak mengetahui apa sih manfaat nuklir itu, selain mungkin yang terakhir dengar juga untuk energi begitu. Padahal ternyata banyak sekali aplikasi-aplikasi lain yang sudah mulai ya di menggunakan energi nuklir ini, seperti misalnya ini juga saya baru tahu bahwa misalnya X-ray yang ada, instrumen X-ray yang ada di rumah sakit ataupun di bandara itu juga menggunakan nuklir juga begitu. Nah, khusus untuk seminar kali ini kita akan membahas ya bagaimana aplikasi nuklir itu di bidang pangan. Ya. Jadi bukan maksudnya ini nanti pangan rasa nuklir ya, tapi nah mau jelasnya nanti mungkin ya itu kita akan ketahui apakah ada manfaatnya di bidang pangan ini ya yang merupakan hasil dari iptek nuklir. Kalau kami ini kebetulan karena lokasi kampus dekat dengan Batan agak kecipratan manfaatnya begitu karena banyak sekali penelitian-penelitian
mahasiswa-mahasiswa kami, dosen juga terikutkan dengan bekerjasama dengan Batan. Saya ingat betul itu salah satu dosen kami yang baru masuk PNS di kami ini, Ibu Ardian. Saya ingatnya beliau itu bukan namanya, tapi penelitiannya Dendeng Batokok, ya, Dendeng Batokok yang memang diradiasi gitu ya dengan radiasi nuklir. Nah, dan banyak sekali lagi riset-riset lain seperti mutasi hasil padi, kedelai dan segala macam. Mungkin nanti akan kita eksplor lebih jauh pada pembahasan atau pada diskusi kita ini. Nah, maka tepatlah untuk ini kami mengundang dan meminta kepada Bapak Dr. Irawan Sugoro sebagai narasumber kita. Bapak Dr. Irawan Sugoro ini S1 dan sampai S3-nya beliau diselesaikan di ITB dan memulai karirnya langsung di Batan sebagai peneliti, dan saat ini beliau merupakan Kepala Bidang Pertanian Pair Batan. Selain itu, beliau juga selain sebagai peneliti di Pair Batan, alhamdulillah bisa memberikan sumbangsih ilmu pengetahuannya terkait nuklir, dan beliau ini kalau di kami mengajarnya kait-kaitan dengan mikrobiologi. Jadi banyak juga membantu kami mensupport di khususnya di Fakultas Sains dan Teknologi di Prodi Biologi dan Prodi Kimia. Juga beliau mengajar juga di Prodi Biologi di Fakultas Sains Teknologi Universitas Al-Azhar Indonesia. Jadi sudah tidak asing dengan kegiatan akademik, dengan kegiatan penelitian, karena memang mereka beliau juga background-nya memang dari Batan. Kalau mengenai saya tidak akan bacakan detail tentang banyak sekali tentunya pengalaman penelitian beliau dan juga karya-karya ilmiah yang sudah diterbitkan. Yang jelas beliau sangat berkompeten untuk untuk kita minta dalam sesi ini, dalam webinar ini sebagai narasumber yang akan menjelaskan nanti bagaimana aplikasi nuklir di bidang pangan. Baik, demikian pengantar saya, mungkin tidak berpanjang kalam. Kami minta langsung kepada Bapak Dr. Irawan Sugoro untuk bisa memaparkan bagaimana aplikasi nuklir di bidang pangan, dan tentunya setelah itu kita akan lanjutkan dengan diskusi yang pastinya ini akan sangat menarik sekali. Jadi kita juga makanya waktunya cukup lama ini untuk memberikan kesempatan bagi semua peserta untuk bisa berdiskusi dan mengeksplor lebih jauh tentang aplikasi nuklir di bidang pangan ini. Baik, Pak Irawan, kami persilahkan kepada Bapak untuk presentasi. Silakan, Pak. Terima kasih, Bu Etin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Prof. Lili, juga beserta dengan Wakil Dekan, di sini ada Bu Nani dan juga Bu Fahma, dan juga rekan-rekan dosen di Fakultas Sains Teknologi maupun di kampus yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Memang ada beberapa yang saya kenal di sini, ada Pak Eko, ada Bu Ana, dan ada mungkin di layar yang lain ada, dan juga rekan-rekan mahasiswa maupun mantan mahasiswa yang ikut di dalam kegiatan webinar ini, serta rekan-rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT, kita masih diberikan kesempatan dan nikmat sehat untuk dapat bersilaturahim di acara ini. Ini merupakan suatu bentuk syukur saya juga bahwa kita bisa saling mengenal lebih jauh. Terutama nanti mengenai materi yang akan saya berikan, mengenai sebenarnya banyak materi yang bisa diberikan terkait aplikasi teknik nuklir di berbagai bidang yang memang sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi khususnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi teknik nuklir di bidang pangan. Perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan oleh moderator maupun oleh Bu Lili ataupun Bu Kepala Prodi, tadi saya lupa sampaikan. Terima kasih Bu Pri
atas kesempatannya untuk saya untuk dapat menjadi narsum di acara ini. Okay. Yang akan sampaikan yaitu mengenai aplikasi nuklir untuk pangan di masa depan. Mungkin sebelum saya masuk ke materi utama, saya akan bertanya dulu. Di sini yang tampil di layar saya, ada Bu Lina. Bu Lina, maaf. Tolong di-mute, Bu Lina. Bu Lina Herlima Herinawati. Di-unmute. Maaf. Mungkin bisa dibantu host barangkali, Bu. Dan sudah. Mungkin masih belum bisa diklik, kita beralih saja ke Bu Ana. Ada Bu Ana dari UIN Bandung. Sekarang ada enggak? Halo Bu Ana. Assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini Bu Ana ya? Ah, ya, Bu Ana. Ketika ya. Mendengar kata nuklir pertama, apa yang terbayang Bu Ana? Senjata mungkin. Ya, memang seperti itu. Jadi segala sesuatu yang memang sudah yang ketika orang-orang mendengar kata nuklir yang terbangun atau terimage di dalam pikiran mereka akan selalu hal yang negatif, pertama senjata, bombir, kemudian di buku-buku lebih banyak menggali tentang efek daripada bom nuklir yang ada di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Jadi banyak yang masih beranggapan bahwa nuklir itu adalah sesuatu yang memang menakutkan. Tapi kembali lagi, Bu Ana, terima kasih tadi jawabannya. Kita tahu bahwa kalau kita mengutip sedikit ayat ya dari surat Ali Imran ayat 191 maupun surat ayat 27 di mana disimpulkan bahwa tak ada ciptaan Allah SWT yang sia-sia. Jadi nuklir pun diciptakan Allah menjadi sesuatu yang memang bisa dimanfaatkan. Tapi tergantung kita apakah kita memanfaatkannya untuk hal positif ataupun negatif. Ya, di sini di Indonesia khususnya kita memegang traktat suatu perjanjian di mana kita akan memanfaatkan nuklir untuk damai. Salah satunya adalah nuklir untuk di bidang pangan. Nah, berikut adalah pemanfaatan efek nuklir yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya sudah dekat dengan yang namanya nuklir, tapi terkadang kita tidak tahu bahwa itu asal muasalnya dari nuklir. Yang pertama yang sering kita dengar yaitu nuklir untuk energi PLTN ya, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, PLTN di kita belum berdiri karena pemerintah kita kebijaksanaannya masih mengarah ke penggunaan energi fosil yang berbasis batu bara dan juga minyak bumi. Mungkin kedepannya bila energi fosil telah habis, maka akan beralih ke energi lain. Alternatifnya salah satunya adalah energi nuklir, di mana bahan bakunya itu sangat berlimpah di Indonesia. Mulai dari Kalimantan, Sulawesi, di daerah Nusa Tenggara itu kadar radioaktif yang memang nantinya akan bisa diperkaya untuk menjadi sumber radioaktif dari energi pembangkit listrik tenaga nuklir itu sangat berlimpah sekali. Kemudian di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan kita tahu tadi Bu Edith menyampaikan ada X-ray, itu adalah suatu teknik pemanfaatan radiasi yang bisa menghasilkan suatu pencitraan, misalnya kalau ada tulang patah kita bisa lihat posisinya di mana. Atau yang corona saat ini, kita bisa lihat kondisi paru-paru dari pasiennya atau posisi ginjal yang memang terkena atau terinfeksi virus corona itu bisa kita lihat dengan menggunakan X-ray. Kemudian ada alat yang tercanggih, MRI, yang bisa men-scanning seluruh tubuh, kemudian kita bisa melihat lokasi di mana bagian tubuh kita yang memang terkena. Kemudian di bidang industri, salah satunya adalah untuk mengetahui misalnya ada bangunan beton seperti di UIN nih, banyak bangunan-bangunan yang tinggi yang menggunakan sistem beton, kita tidak melihat adanya retakan di dalam beton. Dengan menggunakan teknik nuklir kita bisa melihat bahwa memang terjadi retakan di dalamnya. Atau pesawat yang sering digunakan bolak-balik buat mengangkut, ternyata salah satunya adalah dengan menggunakan teknik nuklir kita bisa melihat adanya retakan atau tidak. Dengan di-scanning seluruh badan pesawatnya, apakah pesawat itu layak atau tidak, bisa berdasarkan hasil dari scanning menggunakan teknik nuklir.
Kemudian pengawetan makanan seperti tadi Ardian ya, dengan menggunakan dendeng batoko. Itu salah satu aplikasi dari teknik multi yang memang sudah dimanfaatkan dan sudah digunakan di masyarakat maupun di industri. Geotermal yang berhubungan dengan energi listrik, kita bisa melacak panas buminya itu ada di mana dan seberapa besar atau seberapa lama si geotermal itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber listrik. Ada juga sumber daya air, nanti saya akan fokus khususnya di pertanian, peternakan yang memang merupakan bagian dari pangan. Nah, maaf ya Bu Lili, saya namanya dicatut dikit di sini. Pasti orang akan berpikir yang pertama, Bu Lili masa muda dulu ya, di sini, berpikir apa sih hubungannya nuklir dengan pangan? Ta'arufnya kapan ya? Di sini kita bisa lihat, memang ternyata bahwa nuklir ini banyak manfaatnya untuk pangan. Nanti akan saya gali lebih dalam lagi. Ya. Banyak orang yang berpikir, kenapa ada bidang pertanian, khususnya saat ini saya yang pegang sebagai kepala bidangnya, kenapa ada pertanian di Batan, Badan Tenaga Nuklir? Ternyata memang ada beberapa teknologi yang belum bisa tergantikan oleh teknik yang non-nuklir yang bisa dimanfaatkan khususnya di bidang pertanian. Ini adalah gambaran aplikasi teknik nuklir secara umum di bidang pertanian. Yang pertama adalah untuk mendapatkan varietas unggul baru. Dengan memanfaatkan radiasi, kita bisa menghasilkan varietas-varietas baru yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Namanya varietas harus didukung pula dengan ketersediaan nutrisi. Di sini, untuk mengetahui berapa banyak pupuk yang harus diberikan, berapa banyak air yang harus diberikan, dapat digunakan teknologi nuklir. Kami memiliki kegiatan litbang yang kedua. Yang pertama tadi adalah pemuliaan tanaman. Yang kedua adalah pemupukan dan nutrisi tanaman. Yang namanya tanaman atau pangan, atau di pertanian biasanya ada gangguan hama. Nah, kami memiliki kegiatan litbang yang terkait dengan nuklir, yaitu kegiatan kelompok entomologi, di mana mereka memanfaatkan radiasi ataupun isotop untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Sehingga kita harapkan misalnya varietas unggul yang digunakan oleh petani ataupun varietas lainnya itu agar optimal produksinya harus memperhatikan ketersediaan nutrisi dan juga bagaimana cara mengendalikan hamanya. Kelompok yang keempat, kami memiliki kegiatan litbang yaitu produksi ternak. Nah, di sini kegiatannya adalah memformulasikan pakan ternak khususnya lebih ke arah ternak ruminansia, di mana pakannya itu berbasis hasil limbah pertanian khususnya dari varietas-varietas unggul yang dihasilkan oleh pertanian. Dan juga ada kegiatan menghasilkan vaksin yang berbasis dari pemanfaatan radiasi. Yang terakhir adalah kita memiliki kelompok pangan radiasi, di mana di sini memanfaatkan teknik irradiasi bagaimana caranya agar produk-produk hasil pertanian ini bisa tetap awet, kemudian tidak mengandung penyakit, tidak mengandung adanya hama penyakit, kita bisa memanfaatkan radiasi untuk produk-produk hasil dari pertanian. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut dalam di slide selanjutnya. Jadi kalau kita lihat lagi, yang namanya aplikasi teknik nuklir itu ada dua yang digunakan, yaitu radiasi dan isotop. Radiasi itu ada dibagi dua, radiasi yang sifatnya partikel, yaitu yang berupa seperti sinar alfa dan beta, dan juga ada yang berupa gelombang radio elektromagnetik, yaitu sinar gamma. Yang banyak dimanfaatkan adalah sinar gamma, karena memiliki kemampuan daya tembus yang tinggi. Kalau sinar beta itu adalah berupa elektron. Jadi hanya dengan kertas, dengan aluminium saja itu bisa tidak tembus. Tapi kalau gamma bisa tembus. Beton pun dengan kekuatan aktivitas tertentu itu bisa ditembus oleh sinar gamma karena dia berupa gelombang elektromagnetik. Sedangkan sinar alfa itu sama dengan atom helium. Jadi lebih besar lagi bentuk partikelnya. Sehingga kertas pun masih bisa menahan radiasi yang dipancarkan dari sinar alfa.
Nah, yang kedua adalah isotop. Yang pertama adalah pemampatan radiasinya yang dipancarkan dari sumber radioaktif. Yang kedua adalah pemampatan isotop. Isotop itu adalah suatu atom yang memiliki bisa berupa nomor atom yang sama, ya. Jadi contohnya adalah yang banyak di sini ada P32, ada P31 yang berlimpah di alam itu P31, tapi kita gantikan P31 dengan P32 sehingga kita bisa melacak. Nanti saya akan lebih jelaskan lebih lanjut di halaman selanjutnya. Nah, ini untuk radiasi. Definisi radiasi adalah suatu cara perambatan energi dari suatu sumber energi ke lingkungan tanpa membutuhkan medium. Sebenarnya setiap hari kita terkena radiasi kalau kita sering jemuran. Kita tahu bahwa matahari ini adalah merupakan sumber radioaktif yang paling besar yang memang sangat mempengaruhi kehidupan yang ada terutama di muka bumi maupun yang ada di sistem tata surya yang ada di kita. Dan adanya matahari ini akan menghasilkan suatu radiasi, tapi kita beruntung masih adanya lapisan atmosfer yang melindungi kita sehingga menyebabkan efek radiasi yang dari matahari itu bisa diminimalisir. Ya. Dan matahari pun berperan terutama ketika ribuan tahun yang lalu terjadinya keanekaragaman yang ada sekarang ini adalah salah satu dampak atau efek dari radiasi yang dihasilkan dari matahari. Untuk teknik radiasi, jadi kenapa dimanfaatkan terutama radiasi gamma yang banyak dimanfaatkan? Karena sifat-sifat yang dimilikinya. Karena radiasi gamma itu merupakan suatu radiasi pengion. Jadi yang sudah saya sampaikan memiliki daya tembus yang besar, dapat berinteraksi dengan air, DNA, kromosom, dan sel. Karena target kritis khususnya misalnya untuk pemulihan tanaman, itu adalah DNA. Dengan merubah DNA atau DNA yang mengalami mutasi, maka kita harapkan dihasilkan suatu sifat-sifat yang unggul yang baru yang muncul. Ya. Sumber radiasinya yang banyak digunakan adalah kobalt-60 dan cesium-137. Untuk di Batan sendiri, kita sumber radioaktivitasnya banyak memanfaatkannya adalah kobalt-60. Ah, ini instrumen-instrumen kita. Semuanya di dalamnya ini ada radioaktif kobalt-60. Ya. Mulai dari gamma cell, gamma chamber, ada irpasena, ada irkasena, dan juga ada hidung irradiator. Yang banyak dimanfaatkan untuk penelitian pemulihan mutasi, contohnya adalah di ini gamma cell, gamma chamber. Sedangkan dosis yang sangat rendah digunakan di irpasena. Untuk yang irradiator irkasena dan IGNT, irradiator gamma merah putih, ini lebih banyak untuk pelayanan industri. Contoh yang paling banyak tadi yang terkait dengan, kita agak menyimpang sedikit, terkait dengan COVID, di sini banyak alat-alat kesehatan yang diproduksi dari dalam negeri sebelum digunakan atau dikirim ke rumah sakit, diradiasi terlebih dahulu di irkasena dan juga di IGNT. Jadi untuk sterilisasi. Yang kedua adalah tadi pemanfaatan isotop. Yang tadi saya lebih banyak cerita tentang radiasi, yang kedua adalah pemanfaatan isotopnya. Isotop ini gunanya untuk merunut. Mungkin Bapak Ibu waktu dulu SD atau SMP atau SMA kenal tentang bagaimana metabolisme fotosintesis, urutan atau rangkaian reaksi fotosintesis. Itu adalah salah satunya adalah, bukan salah satunya, reaksi tersebut adalah diperoleh dari pemanfaatan teknik nuklir. CO2 yang dirubah nanti ujung-ujungnya jadi glukosa itu di sini kita ganti yang berlimpah di alam itu adalah C12. Kita ganti menjadi isotop yaitu memiliki sifat sama, sama-sama karbon, kita ganti menjadi C, bisa T13, ya. Yang kemudian nanti kita bisa lacak, apakah C ini benar berubah menjadi C6 atau glukosa. Di antara C ini akan ada C13.
Rangkaian-rangkaian reaksi yang terjadi di antara ini akan kita bisa lihat nantinya. Karena kita mengganti salah satu, bukan mengganti, mengganti karbonnya ini menjadi C13. Yang di alam C12. Ya. Kita ganti dengan C13. Dengan mengganti ini, kita bisa mengetahui lari kemana CO2. C dari CO2 ini selama perjalanan menjadi glukosa. Kita bisa lacak. Jadi reaksi fotosintesis, siklus Krebs, ya, itu diperoleh dengan memanfaatkan teknik nuklir. Tapi selama waktu kita lagi sekolah, jarang ditanyakan, itu reaksi fotosintesis dari mana? Ya, yang penting kita dapat lah, tahu reaksinya, tapi tidak menanyakan asal-masal reaksi tersebut. Jadi reaksi tersebut salah satunya adalah dari manfaat teknik nuklir dengan menggunakan teknik perunit. Ada istilah untuk perunit itu adalah memanfaatkan yang namanya isotop stabil, dan ada yang memanfaatkan isotop radioaktif. Yang isotop stabil itu memanfaatkan kesamaan pada sifat kimia spesifik dari unsur kimia. Yang tadi yang saya sampaikan di sini, C13 ini adalah isotop stabil. Ya. Jadi ini tidak memancarkan radiasi. Ada satu lagi C14. Ini C14 ini menghasilkan sinarnya beta. Ya. Namanya isotop radioaktif atau radioisotop. Ya. Tapi dan sekarang yang banyak berkembang adalah pemanfaatan lebih ke arah isotop stabil. Alat untuk mendeteksinya ada yang namanya Geiger-Müller. Ini untuk radioaktif, radiasi yang dipancarkan maupun gamma atau beta bisa terdeteksi. Kemudian ada LSC untuk sinar beta. Autoradiografi untuk film untuk mengetahui berapa besar dosis radiasi yang terserap seperti kita film dari X-ray nanti hasilnya. IRMS alat untuk mengetahui isotop stabil, untuk mengukur atau menganalisis isotop stabil. Selain C yang tadi saya sampaikan juga ada N14 dan N15. Yang berlimpah di alam ini adalah N14. Kita ganti dengan N15 kita, sehingga kita bisa melacak larinya senyawa bertanda ini, yang dikasih labelnya N15 misalnya protein, ini larinya kemana? Kita bisa lacak. Contoh yang paling baru itu adalah kerjasama dengan salah satu dosen di Universitas Samratulangi, yang ingin melacak lemak jenuh. Lemak jenuhnya itu lari kemana katanya? Masukkan ke dalam ayam, diganti dengan C. Di lemak jenuh, itu lemak jenuh, satu lagi namanya apa, senyawanya apa, diganti dengan C14. Diberikan kepada ayam, dan kita bisa tahu ternyata lemak itu banyak larinya ke daerah sayap. Ya, makanya sayap itu paling enak memang dimakan. Ya, tapi ternyata disitulah bahayanya. Makin enak makanan, katanya makin bahaya juga buat tubuh. Ya. Ternyata terbukti memang salah satunya lemak-lemak jenuh ini larinya banyaknya ke daerah sayap. Ini manfaatnya. Jadi di bidang penelitian tanah dan nutrisi tanaman, ini banyak memanfaatkannya isotop-isotop sebagai berikut. Nutrisi ternak ada yang 15, pengendalian hama ada yang T32. Jadi kegunaannya cukup banyak aplikasinya, mulai dari mempelajari fisiologi tanaman, hubungan tanah dan tanaman, komposisi pakan, interaksi hama dan tanaman, serta peruntutan bahan aktif insektisida. Ini alat-alatnya, ini LSC, bentuknya seperti ini, ini IRMS, ini hanya sebagian dari IRMS. IRMS ini banyak tool-tools yang lain, alat-alat yang lain, di satu ruangan itu bisa penuh dengan alat IRMS. Dan kebetulan di Batan ada. Kita masuk ke yang lebih spesifik atau khusus lagi. Yang pertama akan dibahas tentang pemulihan tanaman. Jadi yang namanya pemulihan tanaman ini adalah upaya untuk mendapatkan suatu tanaman yang memiliki sifat unggul. Unggul itu bisa kita lihat dari makin cepat panennya atau umurnya lebih genjah, produksinya tinggi, atau tahan terhadap suatu lingkungan yang ekstrim tapi produksinya tetap tinggi. Misalnya salinitas tinggi, asam, kekeringan, ya, atau cekaman-cekaman yang lainnya. Jadi bagian tanaman yang bisa digunakan itu bisa mulai dari batang yang memang tanaman tersebut reproduksinya dari batang, dari biji, gamet, ataupun dari tisu, atau kultur jaringan pun bisa dimanfaatkan.
Ini contohnya, efek radiasi terhadap tanaman sorghum. Jadi biji sorghum itu diradiasi dengan berbagai dosis, ternyata menghasilkan kurva seperti ini. Kurvanya melengkung, ya, makin lama survival rate-nya itu makin rendah. Jadi efek radiasi ternyata di awal bisa meningkatkan kemampuan survival-nya, tapi lama-lama kemampuan survival-nya menurun. Nah, yang biasanya diambil nanti adalah untuk pengujian itu adanya di LD 50, kurang dari LD 50 sebagai dosis radiasi untuk mendapatkan kualitas yang unggul nanti. Ini contoh yang lain lagi di Bali. Di sini terlihat bahwa tanaman ini tumbuhnya makin lama makin terhambat akibat efek radiasi. Dosisnya semakin tinggi, pertumbuhannya pun semakin terhambat. Tapi di pertumbuhan di 10 kilorat ini ternyata mampu menginisiasi sehingga pertumbuhannya bisa lebih baik dibandingkan kontrol. Jadi ada efek yang memang menyebabkan terjadinya inisiasi pertumbuhannya bisa lebih tinggi atau metabolisme lainnya lebih meningkat. Tapi terlalu tinggi, efeknya akan menyebabkan kemampuan tumbuh atau kematiannya pun akan semakin tinggi. Kemampuan tumbuhnya rendah, kematiannya pun akan. Ini hasil penelitian terbaru dengan menggunakan target dari kultur jaringan tanaman dari Nepenthes dan dari Nepenthes ampullaria. Ini adalah penelitian di Kebun Raya Bogor. Di radiasi ternyata plantetnya ini memiliki kemampuan tumbuh yang makin rendah akibat radiasi yang semakin tinggi. Ya. Lihat di sini efeknya. Dosis yang 25 gray yang besar ini menyebabkan tumbuhan jaringan dari tanaman ini menjadi mengalami gangguan. Pertumbuhannya pun menjadi terhambat. Yang lain bisa tumbuh dengan cukup baik, ya. Tapi ada makin besar dosis juga pertumbuhannya makin terhambat. Ya. Di sini terlihat bahwa dosis yang memang yang menghasilkan keanekaragaman itu dihasilkan pada dosis 20 gray. Ya. Di 5 gray keanekaragamannya masih kurang, di 20 gray keanekaragamannya cukup banyak. Di sini karena tanaman hias, biasanya efek-efek yang sifatnya unik itu akan muncul, akan menarik, sehingga menyebabkan orang akan tertarik. Ya. Konsumennya banyak lebih. Kalau tanaman hias itu yang penting bentuknya menarik, orang akan lebih tertarik. Ya. Dibandingkan dengan yang tanaman pangan, itu harus melewati suatu pengujian-pengujian yang memang lebih berkaitan dengan keamanan. Ya. Tanaman hias cukup menarik, pasti orang akan konsumen akan melihat. Ini efek radiasi. Jadi yang namanya, mengapa sifat-sifat itu bisa muncul akibat adanya efek radiasi terhadap target kritisnya itu adalah DNA. Kita tahu bahwa dalam sel dominan adalah air. Semakin banyak air, efek radiasinya akan semakin besar. Ya, karena ada yang namanya efek tidak langsung, di mana air ini akan menghasilkan yang namanya radikal bebas yang berupa OH ini yang dibintangi. Yang ini yang kemudian akan reaktif yang menyebabkan terjadinya pemutusan-pemutusan di rantai DNA. Tapi bila energinya cukup tinggi, ini radiasi akan menyebabkan terjadinya pemutusan DNA secara langsung. Jadi ada dua efek. Ada efek langsung memutus rantai DNA, ada efek tak langsung. Jadi airnya dirubah terlebih dahulu menjadi radikal bebas, yang kemudian radikal bebasnya ini akan memutus-mutus rantai DNA. Yang diharapkan ketika terjadi penyusunan ulang ini, maka akan menyebabkan timbulnya sifat-sifat yang baru. Kalau kita lihat lebih besar lagi, ini efeknya seperti ini di kromosom. Ada yang namanya translokasi, terpindahan, ya, perpindahan dari yang ini, pertukaran, ya, di ini, ada yang inversi, pindah nyisip di sini, ya, ada yang deresi, hilang salah satu untaiannya, ada yang disentrik yang memiliki dua sentromer, ya, di mana ketika fase anafase ini, sentromernya harus tertarik ke masing-masing sel, selnya jadinya tidak bisa membelah. Menyebabkan selnya bisa mati. Ada yang ring. Ring ini juga menyebabkan selnya mati. Jadi ciri khas dari radiasi itu adalah adanya kromosom yang berbentuk ring. Setiap ada kromosom yang bentuk ring ini berarti ya kemungkinan selnya akan mati. Nah, ini tahapan pemulihan mutasi. Di
Jadi kita siapkan benih, kemudian kita radiasi. Dengan terlebih dahulu kita melakukan orientasi dosis terlebih dahulu, dosisnya tepat di mana, yang khususnya misalnya biasanya di LD50. Ya. Di situ setelah diradiasi kita tanam kembali. Di sini masih banyak faktor lingkungan yang mempengaruhi, sehingga kita belum melihat sifat-sifat atau karakteristik itu apakah muncul akibat radiasi atau bukan. Ya. Hasilnya biji yang diperoleh di M1 ini kita tanam kembali, barulah terlihat sifat yang muncul akibat dari efek radiasi. Ya. Di sini munculnya misalnya seperti ini. Ini lebih cepat, lebih kalau kita lihat di sini daunnya lebih sedikit, tapi buahnya lebih banyak. Setelah itu kita lakukan lagi, bijinya kita ambil, kita tanam kembali, terus sampai turunan ke 5. Kalau sifatnya tetap stabil, maka kita bisa lanjutkan lagi ke pengujian uji daya hasil. Ya. Kalau sifatnya kembali lagi seperti semula induknya, berarti itu terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, sifat unggulnya tidak muncul kan? Ya. Setelah uji daya hasil, setelah turun ke 5 atau ke 6, kita masuk ke uji adaptasi. Multi lokasi di berbagai daerah, mulai dari mungkin di daerah Jawa, Kalimantan, Sumatera, atau sampai ke Sulawesi. Dan juga didukung pula adanya pengujian hama penyakit, uji kualitas hasil, dan uji lainnya. Setelah semua data ini kita peroleh, maka dilakukan pembuatan proposal. Di sidanglah, terkadang hasil sidangnya bisa diterima oleh terkadang bisa juga ditolak. Kalau hasilnya kurang bagus, tidak menunjukkan hasil yang berbeda dengan induk. Nah, kalau kita lihat bahwa untuk mendapatkan suatu varietas unggul itu bisa sampai 5 tahun kita memperoleh, ya, 3 atau 5 tahun. Tapi kita bisa reduksi apabila kegiatan pemulihan radiasi ini kita integrasikan dengan kegiatan biomolekuler maupun bioinformatik. Jadi, misalnya tanaman setelah diradiasi, kita tumbuhkan, kita tidak perlu tunggu dulu tinggi. Kita cukup dengan baru tumbuh sedikit, kita ambil bagian daunnya sedikit, kemudian kita cek secara biomolekuler, kita bisa lihat ekspresi gennya seperti apa. Apakah dia akan menjadi tanaman yang genjah? Apakah dia akan menjadi tanaman yang tahan terhadap penyakit? Atau tahan terhadap kondisi kekeringan misalnya? Itu bisa terdeteksi di awal. Jadi kita bisa melakukan screening atau seleksi terlebih dahulu sebelum tanaman itu tumbuh menjadi bentuk yang utuh. Bisa menghemat waktu dan juga bisa menghemat biaya, walaupun yang namanya biomolekuler kita tahu bahwa butuh dana yang besar di awal. Ya. Ini varietas unggul yang sudah dihasilkan oleh Batan. Ya. Jadi ada komoditasnya dari padi, kedelai, sorghum, gandum, ada pisang, ada kacang tanah, kacang hijau, kapas, dan juga tanaman ornamental atau tanaman hias. Nih, untuk khusus padi, kita sudah menghasilkan sekitar 25 varietas. Dalam bulan depan ada 2 varietas yang akan keluar sertifikatnya, mungkin sekitar ada 27 varietas, di mana varietas nasionalnya ini ada sekitar cukup banyak, ya, dominan varietas nasionalnya. Nah, ini yang khusus untuk padi sawah, mulai dari Atomita, mungkin yang mendengar kata-kata Atomita berarti zamannya zaman jadul, ya, kayak zaman saya sama. Ketika SD atau SMP mendengar wah ada varietas padi namanya Atomita si radiasi. Kalau sekarang sudah tidak muncul lagi di pelajaran-pelajaran anak sekolah. Nah, ada yang padinya padi gogo yang namanya Situ Bintung, satu varietas, ada yang hasil juga penyilangan yang namanya Tropico. Ini dilisensikan oleh PT Sang Hyang Sri, jadinya ini merupakan varietas yang padi yang mirip dengan padi Jepang. Nah, kalau kita makan seperti di, maaf, kita sebutkan restoran Jepang atau sebuah di Hokben yang sifatnya lengket tadi berasnya, itu salah satunya adalah varietas Tropico yang bisa menghasilkan sifat tersebut. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan di sini adalah varietas lokal. Jadi padi itu ada padi nasional, ada padi lokal. Padi lokal itu adalah memang hanya khusus penyebarannya di daerah-daerah tertentu yang saja. Contohnya Sultan Unsrat. Sultan Unsrat itu adalah Sulawesi Utara dan Batang Universitas Samratulangi. Itu biasanya ada padi lokal yang memang khusus di daerah Sulawesi Utara. Mustaban, Banten, Mustajab, ini Jawa Barat. Kemudian yang terakhir kita lepas adalah varietas lokalnya namanya Rojolele, Sirnar, dan Sering. Nah, biasanya ini padi aslinya untuk panennya itu butuh hampir lebih dari 5 bulan,
kita bisa reduksi menjadi sekitar 3 bulan dengan memanfaatkan efek radiasi dari sinar gamma. Ini sebagian besar yang dihasilkan ini salah satunya adalah peneliti ini namanya almarhumnya Prof. Dr. Mugiono. Dia menghasilkan hampir lebih dari 60% varietas yang dihasilkan oleh bakteri. Nah, ini contohnya varietas yang dihasilkan oleh Batan. Ini ada pandan putri. Ya, pandan putri itu identik dengan pandan wangi karena memang induknya adalah pandan wangi yang biasanya umurnya itu lebih daripada 5 bulanan dapat direduksi menjadi lebih dari 4 bulanan untuk mendapatkan hasil yang panennya. Jadi umurnya lebih kejar yang pandan putri dibandingkan dengan pandan wangi, tapi sifatnya itu masih sama dengan pandan wangi. Dan yang pandan putri ini, pandan putri ini ternyata bisa juga tumbuh di daerah di luar dari Cianjur dengan tetap aromanya sama, rasa nasi maupun bentuk gambarnya. Yang paling masif varietas Batan yang banyak dimanfaatkan mulai dari ujung sampai dari Aceh sampai dengan ke Merauke itu adalah namanya varietas Intari Sidenu. Tapi kalau kita lihat di pasaran sebenarnya tidak, kalau kita lihat dibungkus dari bungkus dari kalau kita beli beras itu tidak dituliskan varietasnya, banyaknya lebih merek ya. Mungkin salah satunya adalah bisa Sidenu ataupun varietas-varietas yang dari Batan. Ini contoh, jadi ketika kita diseminasi, biasanya kita membandingkan dengan varietas yang memang ada di lapangan, ya, yang di petani biasa gunakan. Kita mendiseminasikan, kita membandingkan. Biarkan petani yang menilai apakah padi kita unggul atau tidak. Kalau kita yang salah, ya kita mundur. Kita tidak akan mendiseminasikan hasil dari penelitian kita. Ya, kalau unggul, petani akan tertarik dan akan memanfaatkannya. Oh, ini di Aceh, Sidenuk, ya. Ini kiriman, kita sering mendapatkan kiriman dari teman-teman rekan kita yang memanfaatkan benih padi dari mereka. Ya. Ini Bestari, jadi ada pandan wangi, ada Sidenuk, ada Bestari, tadi ada Atomita, ada Ciosari. Ya, sangat banyak. Ya, ini salah satu upaya diseminasi kita. Kita menyebarkan benih kita dengan cara membuat demplot di lapangan sehingga petani dapat melihat langsung hasilnya. Jadi langsung membandingkan. Kalau memang lebih baik, silakan memanfaatkan. Nah, ini yang lebih membuat kita takjub juga. Ternyata di daerah Polewali Mandar di Sulawesi Barat, salah satu binaan Sayan Denopak dari Batan, ini menghasilkan beras dengan cap nuklir. Mereka berani membuat beras dengan merek yang tadi kata Bu Ana barusan sampaikan, nuklir itu bahaya, ya. Ternyata mereka berani, karena mereka berpikiran, mereka promosinya seperti ini. Jadi ketika makan beras, berasnya nggak akan meledak. Jadi mereka tertarik. Ternyata beras nuklir ini setiap hasil panen ini tidak banyak yang memesan. Alhamdulillah. Ya, ini salah satu bukti hilirisasi yang memang berhasil. Ini contoh yang lain juga, ini varietas Bestari di Aceh juga. Suara dari pot, mereka kirim WA ke kami, bahwa hasilnya bagus. Kalau jelek, misalnya hasilnya kurang bagus, mereka minta saran harus seperti apa. Jadi Jokowi ketika meninjau di desa Sonorojo di Solo, kebetulan varietasnya Sidenuk. Ya. Jadi kemudian kerjasama dengan daerah untuk perbaikan sifat dari padi lokal. Padi lokal itu biasanya umurnya sangat panjang, untuk panennya bisa di atas 6 bulan, kemudian tingginya tinggi sekali, bisa lebih tinggi dari kita, bisa sampai 2 meter. Tapi ketika diradiasi, ini contohnya seperti ini, ya, jangan lihat orangnya ya, yang dilihat adalah padinya, ini padi lokal yang aslinya ada ini. Ketika diradiasi, akan menghasilkan ini, padi yang lebih pendek. Dan alhamdulillah, sifat unggul yang lainnya adalah bulir padinya lebih banyak dibandingkan dengan induknya. Ya. Kalau terlalu tinggi di sini, jadi kena angin terpa pasti akan roboh. Ya. Kalau lebih pendek, dia lebih tahan. Ini yang tadi rojo lele yang butuh waktu yang lebih panjang umurnya ketika diradiasi telah dilepas yaitu varietas Serinar dan Sinuk yang umurnya bisa lebih pendek dengan produksi yang hampir menyamai juga
dengan induknya. Ini yang musir awas. Itu ada padi lokal namanya Dayang Rindu, sama juga ya, bentuknya seperti ini awalnya. Tingginya 1,58 cm, setiap kata diradiasi bisa diperpendek jadi 85 cm. Nah, kita masuk ke komoditi yang lain. Hasil pemulihan tadi yang awalnya saya sampaikan tadi, ada juga varietas unggul yang lain yang dihasilkan, yaitu kedelai. Ya. Kedelai kita ada 12 varietas yang dihasilkan. Yang terakhir adalah Kemuning, tahun lalu dilepas, namanya kedelai mutan tahan kekeringan. Namanya diberi nama Kemuning. Jadi dalam kondisi tanah yang kering dengan tidak air yang terlalu banyak masih dapat tumbuh lebih tumbuh cukup baik. Ya. Yang paling banyak dimanfaatkan oleh petani itu adalah kedelai yang namanya varietas mutiara satu. Kedelai putih, ya kedelai kuning maaf. Kedelai kuning ini yang bisa dimanfaatkan untuk tahu maupun tempe. Dan juga ada mutiara 2 dan 3. Jadi awalnya itu induknya itu warnanya kuning, tapi ketika diradiasi bisa muncul pula sifat yang hitamnya. Jadi hitamnya berarti dilepas, yaitu kedelai hitamnya ada mutiara 2 dan 3 yang induknya awalnya adalah kuning. Sedangkan mutiara 1 tetap kuning, tapi produksinya lebih tinggi dibandingkan induknya. Ada gamma sugen, super genjah, umurnya lebih pendek. Nah, ini contohnya panen raya di varietas unggul mutiara 1 di Polewali Mandar di Sulawesi Barat. Gundukan-gundukan ini adalah kedelai yang lagi dikeringkan. Kebetulan musimnya panas jadi tepat, ya, sehingga tidak terserang oleh jamur. Ya, seperti ini. Ini awalnya adalah padi, di masa selanya ditanam kedelai. Sehingga tanahnya menjadi lebih subur karena banyak bakteri denitrifikasi atau banyak asupan nitrogen lagi ke dalam tanah. Jadi tanamnya biasanya adalah padi, kedelai, padi. Ya, seperti itu. Kemudian ini adalah varietas kacang hijau. Saya pernah menemukan pula di supermarket ternyata ada kacang hijau yang varietasnya namanya camar, yang memang ditulis di dalam kemasannya varietas camar. Ternyata produksi produknya Batam varietasnya. Ya. Jadi kadang memang banyak produk-produk yang tidak menyebutkan varietasnya. Ya. Contohnya paling banyak itu beras. Hanya merek yang dikenal seperti Maios atau beras yang produk yang sekarang itu banyak ya, pokoknya merek-merek. Nah, ini kacang hijau ya, ada varietas camar dan varietas muri. Kita kerjasama dengan ISFIS di Purwakarta untuk menghasilkan benih. Ada juga serealia. Mungkin banyak yang tidak mengenal namanya tanaman sorghum. Awal asal mulanya dari Afrika sebenarnya. Ya. Ini, tanaman sorghum ini banyak dimanfaatkan. Kalau di kita itu kalau di Jawa namanya cantel. Ya. Di sini sorghum kita menghasilkan namanya varietas pahat, pangan sehat. Ada samurai 1 dan samurai 2. Ada khusus pangan dan juga ada khusus energi. Yang lagi dikembangkan sekarang adalah sorghum yang awalnya memang tingginya sekitar 2, hampir 2, lebih dari 2 meter, ternyata setelah diradiasi bisa pendek seperti ini. Ya. Ini adalah Profesor Ferranto yang memang memiliki keahlian khusus di tanaman sorghum. Ini adalah muridnya dari Afrika. Ya. Kita setiap tahun ada kedatangan student dari Afrika yang memang mempelajari khususnya lebih ke arah sorghum ataupun produk komoditi yang lainnya. Ada juga kita gandum, namanya gandum Ganesha yang biasanya ditanam di subtropis ternyata bisa ditanam di daerah tropis. Ya, ini gandum tropis, namanya Ganesha. Di sorghum banyak dimanfaatkan ini sorghum varietas pahat. Ya, tapi masih ada beberapa kelemahannya karena ini mirip seperti jagung, ya. Tapi bijinya ini yang merupakan bijinya ini yang sulit dipertahankan ketika adanya hama burung. Yang lagi dikembangkan adalah bagaimana kita menghasilkan biji yang nanti tidak disukai oleh burung. Ya. Karena contohnya kalau di Batan, ketika lagi mulai tumbuh udah tumbuh buah sorghumnya ini, biji sorghumnya, nanti burung-burung dari Ragunan itu pada datang, tahu dia. Selama burung betet pasti akan banyak di Batan. Kalau ada burung betet berarti ada sorghum yang lagi banyak bijinya. Di pasar Jumat ya. Ini komoditi yang lainnya kita masukkan kacang tanah, namanya varietas kacang tanah, ada pisang pirama, ada kapas Parisma 1 dan juga tanaman hias. Ini kalau tanaman hias kita banyak kerjasamanya dengan kebun raya dan juga dengan balai penelitian tanaman hias yang ada di Cipanas. Nah ini pisang pirama, ini hasil dari kultur jaringan. Jadi
Produk berupa kultur jaring ini diradiasi, kemudian hasilnya ada pisang pirama yang memiliki ketahanan terhadap penyakit sarung dan juga memiliki menghasilkan kandungan vitamin C yang lebih tinggi. Jadi rasanya memang agak masam. Nah, yang kedua, saya sampaikan tadi bahwa yang namanya tanaman itu pasti akan butuh nutrisi. Nah, untuk mengetahui berapa nutrisi yang dibutuhkan, maka kita bisa menggunakan aplikasi teknik nuklir untuk mengetahui. Sehingga pupuk yang diberikan itu bisa tepat, tidak berlebih, dan tidak kurang. Jadi aplikasi teknik nuklir di sini digunakan untuk aplikasinya di tanahnya, untuk nutrisinya yang berhubungan dengan yang ada di tanah, ataupun yang di airnya, kita bisa mengetahui berapa kebutuhan air. Nah, pupuk yang biasa digunakan kan NPK ya. Di sini N-nya kita ganti dengan menggunakan isotop yang namanya N15. P yang biasa 31 ini kita ganti dengan menggunakan P32. N15. Kita pupuknya ureanya kita label. Ureanya N-nya kita ganti dengan N15. Ya. Kemudian fosfornya kita ganti dengan P32. Kalium biasa kita pakai rubidium. Ya, rubidium 54. Rubidium. Kemudian kita berikan dengan dosis-dosis tertentu sehingga kita bisa mengetahui isotop-isotop ini ya, mengetahui berapa besar asupan nutrisi yang masuk dengan melacak fosfornya, nitrogennya maupun kaliumnya yang masuk ke dalam tanaman sehingga kita memperoleh data ini bahwa pupuk yang diberikan itu tepat, tidak berlebih maupun tidak kurang. Jadi petani kita memberikan rekomendasi, baik misalnya tanam jagung itu berapa pupuknya, kita bisa rekomendasikan dalam teknik. Ini teknik ini belum tergantikan, ya masih merupakan suatu kegiatan litbang yang sifatnya adalah kompetitif, artinya belum tergantikan. Sedangkan yang pemulihan tanaman itu masih sifatnya komparatif, karena masih ada teknik-teknik lainnya yang bisa menghasilkan varietas unggulnya, selain dengan menggunakan radiasi. Nah, yang lainnya lagi yang sudah digunakan adalah pemanfaatan isotop untuk mengetahui erosi. Kita di daerah puncak tahun lalu, saya pun sempat melihat langsung di lokasi, ternyata daerah puncak ini yang banyak perbukitannya difungsikan untuk lahan perkebunan, ini diperkirakan sekitar 5 tahunan lagi, ini akan mengalami degradasi fertilitas tanahnya. Karena banyak terlalu dibuka. Dengan menggunakan isotop ini, kita bisa injeksikan isotop di sini, kita bisa ngukur nanti berapa banyak lagi isotop yang lari ke daerah bawah, di daunnya. Ya. Di sini kita bisa memprediksi berapa lama tanah ini bisa menahan, tanah yang subur ini bisa tetap ada di lapisan perbukitan. Sehingga bisa juga diperkirakan bahwa kapan longsor pun bisa diperkirakan dari sini. Yang lainnya lagi adalah aplikasi untuk mengetahui lengas air. Kandungan air di dalam tanah ini, misalnya tanah yang marginal, suboptimal, kita bisa memprediksi bahwa kebutuhan tanaman itu airnya minimal, seminimal mungkin berapa yang bisa diberikan, sehingga produksinya tetap tinggi. Jadi di tanah yang kering ya jangan sampai berlebih-lebih kita memberikan air. Jadi cukup dengan air yang minimal, tapi tanaman tetap bisa tumbuh dengan baik. Kita bisa menggunakan nama alatnya Neutron Pump. Nah, jadi dampaknya sudah sangat besar. Di Indonesia pun dampaknya sangat besar ya akibat dari pemanfaatan isotop untuk aplikasi di nutrisi bagi tanaman. Ya, di sini misalnya di Chili dapat mengurangi tingkat erosi, tapi kita bisa belum mengukur tingkat erosinya karena kita hanya fokus di daerah puncak. Tingkat erosinya itu di 55-50% di Chili ini bisa dikurangi. Chili, Cina, Maroko, Rumania, dan Vietnam. Jordania, panen dan pendapatannya bisa meningkat. Ya. Kemudian penggunaan fosfornya bisa ditingkatkan. Ya. Di daerah Meksiko dan Burkina Faso. Dan bisa nitrogennya pun demikian. Ya. Bisa ditingkatkan karena kita memberikan pupuk yang tepat, tidak kurang, tidak lebih. Ya. Nah, ini contoh-contoh produk yang dihasilkan oleh Batam yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Mulai ini banyaknya sih biofertilizer juga ada biochar, ya. Dan lain-lain. Yang ketiga, namanya tanaman, agar produksi tinggi tadi kita perhatikan nutrisi dan pupuknya, kita juga harus bisa mengontrol bagaimana
hama dan penyakitnya. Nah, mungkin banyak yang mengenal, ada yang istilahnya itu teknik serangga mandul. Di sini kita mau memanfaatkan gamma, sinar gamma untuk memandulkan serangga jantannya. Jadi ketika pupa ini kita bisa memisahkan antara yang jantan dan betina yang berdasarkan ukurannya. Ya, ada tekniknya. Jadi ini pupa jantan diradiasi, kemudian kita kita piara sampai menjadi jantan steril. Di sini ada di satu jurnal ternyata ada satu gen yang namanya NIX itu mengalami gangguan kehilangan satu basa nitrogen sehingga si jantan ini menjadi menghasilkan sperma yang tidak fertil. Ya. Jadi ketika disebar di lahan pertanian, yang terjadi adalah dia akan berkompetisi antara yang jantan mandul yang kita produksi dari radiasi dengan yang jantan yang liar ini. Ya. Nah, ketika kawin, telurnya ini akan infertil, tidak akan menetas. Ya. Tapi syaratnya itu, jantan mandulnya itu harus 8 kali populasi daripada jantan, minimal 8 kali populasi dari populasi nyamuk yang ada di lapangan. Jadi cukup banyak yang harus diproduksi. Ya. Nah, ini contohnya yang sudah dilakukan aplikasinya untuk mereplikasi balat setse. Ya, di sini terus dibombardir dalam waktu tertentu ya, dengan nyamuk jantan steril lama-lama populasinya menurun. Seperti, ya, diharapkan si serangga tersebut yang memang serangga hamanya nanti tidak ada lagi di tidak menyebabkan gangguan. Ini dampak SIT-nya di Chili, ekspor buahnya bisa meningkat karena ternyata lalat buahnya itu sudah bebas dari lalat buah. Ya. Kemudian di Meksiko juga sama, supply-nya juga sudah bebas sehingga mengurangi penggunaan pestisida terutama di Zanzibar juga sama. Ya. Di sini khususnya adalah untuk pemberantasan setse yang memang bisa menyerang manusia maupun menyerang ternak. Ya, dan penyakitnya trypanosomiasis ya, itu penyakit yang disebabkan oleh protozoa yang menyebabkan orang tertidur kemudian meninggal nantinya ya. Di sini si lalatnya menghisap darah ya, kemudian menularkan penyakitnya melalui ya. Nah, saya lupa satu lagi yang saya tampilkan, sebenarnya ada juga aplikasi isotop yang digunakan kalau tadi radiasi, ada aplikasi isotop yang digunakan untuk mengetahui jarak nyamuk terbang ya. Di sini biasanya si nyamuk pupa si nyamuk ditumbuhkan di dalam media, bukan nyamuknya telurnya, ditumbuhkan di dalam media, di sini mengandung namanya isotop P32. Ya. Ketika menjadi dewasa, nih, misalnya ini punya nyamuk, ini akan terlabel. Ya. Kita lepas. Kita lepas, nanti kita bisa mengetahui radius dia jarak terbangnya berapa. Jarak terbangnya berapa dengan menangkap nyamuk yang terjauh. Ya. Jadi yang kita khawatirkan adalah salah satunya efek radiasi menyebabkan nyamuk itu memiliki kemampuan terbangnya terbatas. Ada gangguan daripada metabolisme khususnya yang mengarah ke kemampuan terbangnya. Yang diharapkan di sini nyamuknya tetap jantan seperti yang tidak diradiasi ya, bukan melambai. Ya. Jadi aplikasinya ada dua, ya. Radiasinya ada penggunaan ya. Kemudian masuk ke yang keempat, aplikasinya di bidang peternakan. Aplikasi di bidang peternakan ini ya, ada untuk nutrisi, kesehatan, dan reproduksi. Sama halnya dengan yang sebelumnya, di sini memanfaatkan isotop, baik itu radioisotop maupun yang stabil maupun yang radioaktif. Ya, banyak seperti di keterangan di sini, bisa digunakan untuk berbagai litbang. Seperti contoh yang paling banyak digunakan adalah untuk pengukuran pertumbuhan bakteri rumen, kemudian ada juga untuk deposisi kalsium pada tulang, ya, dan macam-macam. Untuk radiasinya dimanfaatkan lebih ke arah untuk menurunkan patogenitas daripada bakteri ataupun protozoa yang memang menyebabkan penyakit pada ternak. Ya. Jadi dihasilkan namanya pasif radiasi. Dan juga ada juga dihasilkan berupa regen diagnostik. Dan untuk ke yang pasca panennya, ya dagingnya itu dapat diawetkan dengan radiasi.
di produk-produknya seperti yang saya sampaikan di awal. Yang pertama ada produk yang berupa vaksin, radiasi, yang berhubungan dengan nutrisi ini ada berupa pakan suplemen. Ya. Ini contohnya, ini pengujian secara in vitro, mungkin banyak dosen-dosen dari UIN ya, yang dari Hidayatullah ataupun dari ada juga yang dari Makassar yang terlibat di dalamnya. Di sini kita memberi melabel mikrobanya dengan fosfor P32. P32 kita tahu fosfor itu pasti akan menjadi bagian terutama dari DNA ya. Di DNA itu ada fosfor. Akan terlabelin ya, sehingga kita bisa melacak dan kita bisa menghitung sebenarnya formulasi pakan yang tepat itu berapa yang diberikan ke ternak. Atau yang lain lagi. Nih, seperti ini. Ini yang banyak dikembangkan sekarang. Poin tadi P32 itu menghasilkan radiasinya sinar beta sehingga ketika kerja keamanan prosesnya harus diutamakan. Kalau yang di sini kita menggunakan isotop stabil. Kita menggunakan N15 yang tadi ya seperti di pemupukan N14 dengan N15 di tanamannya kita label. Nih, lagi penelitian ini lagi berlangsung juga ada mahasiswa dari UIN Sahid juga yang terlibat di sini di label kemudian tanaman setelah di label ini nanti yang akan diberikan ke ternak. Kita bisa melacak sejauh mana N15 ini adalah bagian dari protein N ya nitrogen bagian dari protein sejauh mana protein dari tanaman atau dari pakan hijauan ini terdistribusi apakah masuk ke dagingnya atau ke susunya ya atau terbuang dalam bentuk feses dan urin kita bisa lacak ya, dengan berbagai perlakuan misalnya penambahan probiotik penambahan suplemen atau yang lainnya ya sehingga kita bisa melacak sejauh mana si hijauan ini bisa terdistribusi di dalam tubuh dari ternak. Yang banyak dimanfaatkan lagi yaitu kita mengenal namanya adalah radioimmunoassay, satu kit diagnostik mirip dengan ELISA, prinsipnya antara antibody dan antigen. Tapi keunggulannya di sini adalah bahwa sampelnya keruh pun masih bisa terukur karena yang diukur adalah radiasi yang dipancarkan dari isotop yang memang berikatan dengan antigennya. Dalam antigen ini dalam hal ini adalah yang akan kita ukur. Kalau ELISA itu kan sistemnya spektro, ya berarti harus bening. Kalau di sini darah pun, misalnya dalam bentuk yang butek ya, air butek itu pun masih bisa terukur. Ya karena yang diukur adalah aktivitas radiasinya. Contoh pengukurannya adalah hormon. Yang banyak dipakai ya. Hormon biasanya kita ambil dari darah. Dari darah, kemudian kita ukur misalnya untuk hormon yang berhubungan dengan kebuntingan yaitu hormon progesteron. Kita bisa ukur ambil darahnya atau ambil sampel susunya. Ya, susu kan keruh ya. Susah kalau ketika menggunakan ELISA tapi dengan menggunakan teknik RIA ini kita bisa mengukur kadar hormonnya sehingga kita bisa mengetahui kapan sapi itu harus di IB inseminasi buatan disuntik dengan sperma ya dan kapan sapi tersebut bisa bunting sehingga tidak boleh disuntik sehingga bisa menurunkan jumlah straw atau semen atau sperma yang biaya yang menjadi biaya bila terus nanti peternak biasanya suka sekali pokoknya wah lagi birahi nih suntik tadi terus tapi hasilnya ternyata tidak positif terus tidak bunting sapinya. Ya karena ketidaktahuan pola hormon dari si ternaknya tersebut. Dengan mengetahui pola hormonnya kita bisa mengurangi penggunaan straw atau semen itu ya sehingga biayanya bisa dikurangi. Karena itu lumayan mahal juga beli straw-nya, kemudian yang nyuntiknya itu juga butuh biaya cukup tinggi. Ya, ini contohnya ya. Pola ekstrus dari atau pola daripada hormon progesteron dari sapi. Kita bisa menentukan dia kapan harus disuntik, kapan dia hamil. Ya. Produknya bentuknya seperti ini. Nah, ini produk kita yang memang sudah launching untuk ayam, yaitu namanya vaksin koksidosis radiasi. Ini kalau di ayam ya, dilemahkan di kloter 2 ini dengan radiasi, kemudian dijadikan sebagai bahan vaksin sehingga si ayam ini khusus untuk penyakit koksidiosis ini tidak berak darah lagi ya tahan terhadap penyakit. Nah, ada juga untuk penjantanan ikan ada produknya berupa hormon metil testosteron. Karena ketika ikan masih umur di bawah 7 hari netasnya di bawah 7 hari itu dapat dijantankan dengan penambahan
etil testosteron. Tapi di sini teknik nuklir yang digunakannya adalah teknik radioimmunoassay. Nih. Untuk mengetahui kadar hormon testosteron. Nah, ini contoh aplikasinya ya, hanya diberikan dengan berapa ppm saja ya ke anak ikan yang baru menetas sehingga menjadi jantan. Nah, kalau jantan itu biasanya tumbuhnya lebih tinggi. Kemudian di terakhir itu pasca panen. Nah, ini yang pasca panen ini kita memanfaatkan radiasi. Jadi mungkin kita banyak tidak mengetahui. Contohnya ternyata bahwa beberapa produk pangan itu banyak memanfaatkan radiasi yang memang dihasilkan dari radioaktif khususnya. Ya. Radiasi kita bisa lihat berdasarkan tingkatannya, ada yang rendah, ada medium, ada yang tinggi. Kalau yang rendah itu biasanya untuk fitosanitari yang berhubungan dengan karantina. Di sini kita bisa menginaktivasi parasit, mencegah terjadi pertunasan. Ya. Kemudian untuk level yang medium bisa menginaktivasi mikroba, mereduksi jumlah mikroba, lebih tinggi lagi steril, mengsterilisasi produk. Nah, ini yang berhubungan dengan COVID tadi yang saya sampaikan di awal. Dengan dosis sekitar 15 kilogray atau 19.000 gray, ternyata radiasi dapat mensterilisasi peralatan medis seperti jarum suntik, infus maupun masker ataupun APD yang digunakan pada saat ini pandemi COVID oleh para petugas. Itu banyak sekarang lagi banyak-banyaknya. Jadi mengantri menumpuk di apa di irradiator matan khususnya yang ada di Serpong. Ya. Nah, kasus yang terbaru adalah ada satu produsen benih kentang. Mana benih kentang ini ternyata diimpor dari Eropa. Ternyata mengandung bakteri yang menyebabkan penyakit. Ya. Oleh badan karantina itu tidak bisa disebarkan sebagai benih karena mengandung penyakit. Agar si kentang ini tidak dimusnahkan, tapi tetap masih dapat dimanfaatkan oleh si produsen benih kentang itu, kentangnya diradiasi. Ya, minimal bisa membunuh mikroba yang menyebabkan yang ada terkandung atau mikroba penyakit atau patogen yang ada di dalam kentangnya. Ya, sehingga kentangnya dapat dimanfaatkan. Sekitar 20 ton, cukup banyak. Ya, tapi ternyata tidak lolos karantina. Kemudian fitosanitari lagi banyak yang lagi ngetren juga. Contohnya mangga yang hendak diekspor ke Australia dipersyaratkan harus melalui radiasi terlebih dahulu sebelum diekspor. Karena dengan radiasi ini diharapkan hama-hama penyakit seperti serangga ini dapat merusak kualitas dari si buahnya tersebut. Lambang radiasi adalah ini, raduran namanya, hijau. Ya. Tapi di kita masih ada pemerintahnya belum mewajibkan. Contoh yang lain adalah produk-produk herbal. Banyak produk herbal yang sudah disemai terlebih dahulu. Ya. Tapi logo Radura oleh si pabrik tersebut jadi belum diwajibkan di Indonesia. Kalau di negara lain sudah diwajibkan. Dan tidak ada ketakutan bahwa karena ada penelitian sebelumnya, radiasinya itu lebih aman. Nah, yang terakhir nih, berkaitan dengan originalitas atau keaslian dari produk. Kita bisa memanfaatkan yang namanya teknologi isotop. Contohnya adalah madu. Terakhir ada kasus, ternyata madu yang diekspor ke Bunda itu reject. Ternyata berlaku penempatan isotop bahwa di dalam madu tersebut itu madunya tidak asli lagi karena di dalamnya ada gula tambahan. Jika produk yang sudah sekian banyak ini berapa banyak ya berapa kontainer itu yang dikirim ke Belanda direject dikembalikan ke Indonesia. Ya, ternyata mereka memanfaatkan namanya isotop interpret. Ya, diketahui bisa bahwa ini madu asli atau tidak. Ini madunya benar dari Indonesia atau tidak juga bisa diketahui. Madunya apakah memang berasal dari bunga misalnya bunga apa lengkeng atau bunga yang lain itu bisa ketahui ya. Contoh yang lainnya adalah ini durian. Ini durian asli dari Malaysia atau dari Indonesia atau dari Thailand bisa dilacak menggunakan isotop durian yang lagi ngetren sekarang ya. Dan yang selain di Batan lab IRMS yang ada juga ada di
Badan Narkotika Nasional. Ya, di sini kalau Badan Narkotika berarti untuk mengetahui bahwa ini asal narkotikanya ini atau obatnya ini berasal dari mana, apakah dari Malaysia atau dari Amerika Selatan, itu bisa dilacak sehingga penyelidikannya bisa terarah. Oh, ini jaringan Malaysia atau jaringan dari Amerika Selatan atau dari jaringan dari Afrika atau dari Turki ya, atau dari Iran malah bisa pelacakan. Jadi di bidang pangan sendiri memang sangat banyak sekali manfaatnya ya, nuklir di mana kita telah banyak menghasilkan pula varietas tanaman yang memang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, kemudian rekomendasi pemupukannya, pengendalian hamanya pula kita lakukan. Dan di pasca panennya kita bisa memanfaatkan bahwa hasil limbahnya bisa kita manfaatkan, limbah dari varietas obatan pun kita bisa gunakan untuk kegiatan litbang di peternakan, dan ada produk di bidang perikanan dan pasca panen. Sebelum saya tutup, Bu Moderator, punten. Halo. Ya, Pak Irawan. Silakan Pak Irawan. Oke, Pak Irawan. Tampaknya ini ya, ada kendala dengan Pak Irawan. Baik, Bapak Ibu semua, sepertinya sudah ya satu jam ini, alhamdulillah ya, kita penuh kepala, penuh dengan ilmu ya, penuh dengan ilmu dan sudah penuh juga dengan ide-ide ataupun apa pengembangan yang ingin kita lakukan. Mungkin setelah kita mendapatkan informasi ataupun pengetahuan tadi terkait nuklir ini, dan memang ternyata Masya Allah ya, Subhanallah, aplikasi nuklir di bidang pangan ini sudah luar biasa sekali. Barangkali mungkin sedikit dari kita yang mengetahui sampai seluas ini ya. Taunya tadi seperti kata Bu Ana tadi juga, taunya ya senjata umumnya kita, atau paling pun ya saya energi lah gitu, mau jadikan PLTN gitu. Tapi ternyata aplikasi di bidang pangannya sudah luar biasa sekali, dan saya kepikiran bahwa pasti Bapak Ibu juga sudah terpikirkan untuk bagaimana mengembangkan objek-objek penelitian yang selama ini sudah Bapak Ibu geluti untuk lebih mengeksplor lagi atau mengkaitkannya dengan nuklir, dalam hal ini entah dengan pemanfaatan isotop ataupun radiasinya. Jadi kalau tadi lihat slide terakhir itu, kita bisa melihat bagaimana aplikasi nuklir ini, baik pemanfaatan isotop ataupun radiasinya ini, di bidang pemuliaan tanaman seperti di padi tadi, kemudian serelia, ya, sorghum juga gandum. Berharap sekali bahwa terutama untuk gandum ini bisa berkembang dengan baik sehingga kita bisa tidak menjadi negara impor lagi gitu. Oke, Pak Irawan, sudah ini? Maaf, apa itu putus? Ya, dikit, Bu. Ya. Silakan dilanjut lagi. Jadi kembali lagi bahwa memang teknik nuklir banyak manfaat ya, khususnya untuk di bidang pangan. Walaupun sebenarnya masih banyak bidang-bidang lain yang dibatasi seperti bidang kedokteran nuklir atau bidang ada juga bidang pengawetan, ada bidang yang lain-lain lagi ya, sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Tapi sebelum saya menutup, ada titipan dari Bu Lili tadi ya terkait dengan nuklir untuk COVID. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa peran dari Batan sendiri adalah kita membantu untuk meradiasi atau mengsterilisasi peralatan-peralatan atau APD yang terkait dengan untuk penanganan COVID, mulai dari perangkat APD yang memang dipakai oleh para petugas ya, mulai dari Google-nya sampai ke bajunya, kemudian juga ada maskernya pula ya. Jadi produk-produk dalam negeri ini sebelum digunakan oleh tenaga medis atau petugas, terlebih dahulu dirahasiakan di kita. Dan kemudian yang kedua, kita terlibat pula di konsorsium COVID. Jadi kita diminta untuk mensterilisasi bahan vaksin yang nantinya akan digunakan untuk sebagai bahan vaksin COVID. Tapi lebih banyak arahnya sterilisasi. Jadi diharapkan bahwa
vaksin COVID ini nanti tidak ada atau terkontaminasi oleh agen-agen atau penyakit lainnya ada di dalamnya yang tidak diharapkan ketika vaksin ini akan diaplikasikan. Ya. Mungkin dari saya itu, Bu Moderator, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya. Sekali lagi mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang. Ya. Tapi di akhir mungkin nanti saya ada kuis, Bu. Ya. Ini khusus buat teman-teman. Baik, baik. Nanti kita akan beri kesempatan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Irawan. Alhamdulillah ini apa? Bukan insya Allah sangat bermanfaat sekali ya tentunya bagi semua peserta. Jadi saya lanjutkan tadi ini Bapak sudah menjelaskan secara detail bagaimana aplikasi nuklir di bidang pangan tadi, tadi di pemulihan tanaman, kemudian di apa namanya, saya ulang lagi tadi, saya memang berharap gandum ini bisa ini ya, kita bisa kembangkan ya biar nggak jadi negara importir, karena masyarakat Indonesia ini tidak bisa terlepas dari terigu nih hidupnya ya. Nggak bisa terlepas dari terigu, betul, tapi juga tempe gitu, padahal lagi itu kebijakan tempe juga mungkin kedelai masih impor gitu ya kita. Nah mudah-mudahan itu akan mengurangi pengeluaran negara untuk impor gandum dan maupun kedelai. Di bidang apa tadi entomologi juga, hama dan penyakit tumbuhan, kemudian nutrisi dan pemupukan tanaman juga begitu, kemudian ada juga aplikasi di bidang peternakan juga perikanan, baik di nutrisinya, di kesehatan maupun reproduksi, kemudian di pasca panen dan sampai keaslian madu pun, duren pun kita bisa tahu dengan adanya isotop fingerprint tadi. Baik, saya kira ini alhamdulillah ya, kita sangat bersyukur sekali mendapatkan informasi atau pengetahuan dari Pak Irawan. Dan saya langsung saja kita ke sesi tanya jawab atau diskusi, dan kebetulan di chat kita sudah ada beberapa pertanyaan, saya akan langsung bacakan yang di chat Pak. Jadi untuk lebih mempercepat waktu kita, biar efisien, dan mungkin akan ada penanya lain lagi. Pertanyaan pertama dari Bu Ana, ini dari Prodi Biologi UIN Bandung. Sehat ya Bu Ana ya, Ibu Kaprodi ya. Ini Bu Ana menanyakan, pertanyaan dari Bu Ana, langsung saja ya Pak Irawan ya. Nuklir dimanfaatkan di dalam rekayasa pertanian, misal menghasilkan padi varietas unggul. Tapi apakah ada dampak negatif yang ditimbulkan dari pemanfaatan nuklir tersebut pada padi varietas unggul, melihat padi ini sebagai bahan konsumsi tadi? Ya, itu yang pertama. Langsung dijawab atau ada pertanyaan, mungkin tiga pertanyaan dari sini saya baca dulu ya Pak ya? Ya silakan Bu. Kedua dari, maaf ini Bu, Bu Dika Yani atau Pak Dika, Ibu Dika Yani mungkin, yang ditanyakan adalah kalau tanaman diaplikasikan dengan iradiasi nuklir ini jadi menjadi varietas baru, apakah sifat-sifat dari varietas tersebut tetap atau sewaktu-waktu bisa berubah? Masih terkait dengan pertanyaan Bu Ana. Kemudian ada satu lagi tadi yang menanyakan yang dari Jambi, ini masih padi itu tadi, maaf. Oke. Okay. Ada satu lagi tadi. Tadi ada yang satu tadi, apakah mengenai rasa. Jadi dia menanyakan ini. Beras analog menjadi solusi untuk memanfaatkan potensi pangan lokal Indonesia yang begitu kaya bentuk dan tekstur yang dihasilkan memang sudah sesuai dengan beras yang sesungguhnya. Tapi rasa yang khas dari beras analog itu belum bisa diterima oleh konsumen Indonesia. Nah, apakah dengan iridiasi atau penggunaan nuklir ini dapat jadi solusinya? Begitu, Pak. Ya, tiga pertanyaan ini dulu deh. Jadi paham ya, Pak, pertanyaan yang ketiga? Ya. Oke. Okay. Ya, Bu. Ya. Tampar. Mudah-mudahan paham. Tadi putus-putus sih, tapi insya Allah saya coba jawab. Ya. Putus-putus, Pak. Oke, untuk yang pertama, Bu Ana. Putus-putus juga ya? Oke, Bu Ana ya. Dengaran lebih jelas? Clear. Pak Irawan clear kedengaran.
Pak Irawan. Pak Irawan. Ya. Sorry, tiba-tiba putus. Ya. Jadi ya, untuk silakan, Bu Ana, ya. Untuk yang Bu Ana, jadi kembali lagi bahwa yang namanya beras radiasi ini kita sudah melalui tahapan penelitian di mana bahwa beras yang akan dihasilkan, varietas padi yang dihasilkan ini merupakan suatu produk yang teman-teman. Jadi sudah dilewati beberapa beberapa tahapan, dimana mulai dari melihat kandungan nutrisinya, kemudian kandungan nutrisinya, kemudian melihat ya, jadi artinya bahwa ketika beras radiasi ini dikonsumsi, insya Allah aman. Tidak ada bahan radioaktif bawaan yang ada di dalam beras yang kita, terutama yang itu. Ya, karena kita hanya meradiasi di saat awal saja, saat kita ngeradiasi benih. Ya, sebenarnya kalau kita lihat lagi di sini, jadi artinya bahwa aman ya, karena memang tidak ada radioaktif lagi bawaan di dalamnya. Kemudian yang kedua, bahwa itu sudah melalui hasil penelitian riset maupun dengan melihat kualitas kandungan nutrisi atau gizinya dan juga kandungan yang lainnya, bahwa memang di sana tidak dihasilkan pula zat-zat bawaan yang memang bersifat artinya akan menyebabkan gangguan kesehatan pada yang mengkonsumsinya. Kemudian yang padika, ya. Jadi sifatnya itu karena kita sudah melalui tahapan yang namanya sampai dengan 5 sampai 6 tahapan atau turunan, di mana selama 5 tahapan tersebut sifat-sifat dari padi yang memang kita targetkan, misalnya padinya itu memiliki misalnya bentuk daun yang unik ya, itu tetap kita catat bahwa yang dari turunan 1 sampai dengan turunan kelima atau keenamnya ataupun ketika uji daya hasil ataupun uji lanjutannya lain itu sifat-sifatnya itu tidak mengalami perubahan, jadi sifatnya menetap. Jadi yang kita akan lepas di sini adalah memang padi atau paritas yang memiliki sifat yang sudah stabil ya, secara genetiknya dia stabil, jadi tidak mengalami lagi perubahan sifat. Memang ketika perjalanan waktu, ketika lagi proses penelitian, mungkin ketika M5 itu atau M4 atau M3 ada yang kembali lagi menjadi sifatnya sama dengan sifat yang induknya, ya. Tapi di sini yang kita terus kita jaga sampai benar-benar nantinya dilepas sebagai suatu varietas itu adalah yang sifatnya menetap, tidak mengalami perubahan lagi, ya. Terakhir. Terkait dengan rasa ya, beras analog tadi. Jadi kembali lagi bahwa sifat-sifat yang ada dari beras yang dihasilkan oleh yang dihasilkan dari varietas buatan ini memiliki sifat yang memang terutama untuk rasa dan aromanya itu sama dengan sifat induknya. Tapi lebih ditekankan ke arah produksinya lebih tinggi dan juga umur masa panennya yang lebih panjang. Jadi untuk diseminasinya pun seperti yang saya sampaikan bahwa kita selalu tidak memaksakan kehendak kepada para petani atau produsennya atau produsen benihnya, tapi kita lebih membuatnya itu membuat demplot atau contoh terlebih dahulu, kita tanam varietas batan di daerah sentra padi di Karawang dan bikin demplotnya, kemudian petani silakan melihat dan kemudian membandingkan, kemudian hasilnya dilihat rasanya seperti apa ya, kemudian sifat ketahanan hamanya seperti apa dibandingkan dengan varietas yang biasa digunakan oleh petani. Kemudian ketika petani tertarik, dia akan memanfaatkannya. Kemudian insya Allah padi batan akan terus banyak yang menggunakannya. Ya. Maaf, Bu. Ya, iya, Pak Iran. Mas Ana tadi putus. Sudah, ya. Sudah selesai. Yang... Untuk beras analog memang, kalau untuk padi kan kita memang ada analognya itu seperti dari apa, selain tadi ya. Selain padi ya, kita bisa digunakan sorghum. Sorghum juga sebagai beras analog dari kita. Kita punya varietas yang tadi yang saya sampaikan adalah varietas pahat. Ya, jadi kalau varietas pahat itu ukurannya lebih kecil, pendek seperti padi, tapi bijinya itu cukup banyak dan banyak sudah dijual. Kalau buka Tokopedia coba,
sorghum aja, beras analog sorghum ada. Jadi poinnya yang ditanyakan itu adalah apakah dengan iradiasi atau penggunaan nuklir itu bisa jadi solusi biar beras analog itu bisa diterima masyarakat, karena selama ini kurang bisa diterima karena rasanya yang belum bisa diterima oleh konsumen Indonesia, begitu Pak? Jadi sebenarnya kalau untuk yang padi, berarti kita masih membantu, dalam hal ini kita masih bukan beras analog, berarti kan padi ya, kita lebih mendorong bahwa pemanfaatan padi sebagai beras sebagai sumber pangan utama. Tapi ya otomatis kalau memang kita masih banyak banyak memproduksi beras yang bukan analog dalam hal ini padi, ya otomatis kita akan masih bisa menggeser yang beras yang analog. Tapi di sini juga ada satu sisi di mana bahwa di Batan pun kita ada beras analognya bisa dari sorghum, karena memang sudah banyak dimanfaatkan. Contohnya ya di Depok itu yang dulu ketika zamannya Norma Mudi ada khusus satu hari itu tanpa beras ya. Satu edukasinya. Tapi dengan adanya padi-padi unggul ini, dia diharapkan kita hanya menggenjot si petani ini menghasilkan produk berasnya tinggi, kita membantu pemerintah dalam hal ini untuk ketahanan pangannya, khususnya untuk beras dari padi ini. Baik. Saya lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan tadi dari Bu Nelly Jumalia. Berikutnya ini dari Pak Didik Priyandoko. Apakah radiasi yang diaplikasikan untuk penemuan bibit unggul itu dilakukan secara acak, Pak, secara random, ataukah mengaplikasikan teknik khusus sehingga radiasi yang diberikan dapat menuju gen target pembawa sifat tertentu yang diharapkan? Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada tiga. Ini saya langsung. Dari Pak Irham, mohon ini pertanyaannya, serangga steril, Pak, sekarang sudah menjadi kegiatan yang menghasilkan komoditas ekonomi. Pertanyaannya, bagaimanakah ketahanannya dan apakah memerlukan biaya yang besar jika menggunakan teknologi nuklir? Apakah sudah ada uji dampak dari serangga steril tersebut, terutama untuk serangga parasitoid? Kemudian, masih nyambung dari Pak Irham ini, gimana caranya bisa belajar teknik steril sederhana serangga dengan radiasi tersebut? Itu, Pak. Ya, terima kasih, Bu Akin. Jadi, Pak Didi, jadi khususnya memang ketika kita meradiasi. Maaf, Pak, satu saya tambahkan nih, Pak. Ya. Satu lagi, ya. Bangga. Satu lagi saya tambahkan ini, karena agak berbeda. Apa dampak aplikasi teknologi nuklir ini terhadap biodiversity, Pak, terhadap biodiversitas? Ya, mengingat berbagai macam pemanfaatan nuklir tadi seperti mensterilkan serangga dan memotong DNA tanaman tadi, Pak. Okay. Ya, itu dari Ibu Hilda Amalia. Ya. Jadi ada dari Pak Didik, Pak Irham, dan Ibu Hilda. Silakan Pak Irawan. Terima kasih, Bu. Untuk Pak Didik. Jadi sebenarnya ketika kita meradiasi ini, kita sebenarnya sih tidak, namanya radiasi ini sifatnya random, tidak bersifat langsung ke targetnya. Jadi dengan meradiasi ini, misalnya ada 1.000 biji, ada kemungkinan 1.000 sifat yang muncul. Nah, untuk mendapatkan memang hasil yang langsung ke arah target, kita bisa melakukan dengan cara kondisi lingkungan ketika ditanam. Nah, misalnya kita radiasi benih ini kedelainya kita harapkan dia bisa tumbuh di lahan yang salib. Nah, setelah radiasi ini kita langsung tanam di kondisi yang salib, ya, dengan harapan bahwa akan muncul sifat-sifat yang memang di antara ini akan terjadi suatu perubahan genetik ya akibat adanya mutasi di level DNA-nya, yang diharapkan bahwa akan muncul sifat yang tahan salinnya. Ya, jadi kembali lagi bahwa sifat yang muncul ini adalah kita efeknya itu adalah random. Jadi sifatnya itu bisa bermacam-macam. Ya, kemudian dengan tahan salin dengan ukuran tanamannya lebih pendek, kemudian ada yang tahan salin ukuran tanamannya lebih besar, kemudian panennya bisa lebih cepat, macam-macam, atau bentuk daunnya berbeda-beda. Ya, di sini kita bisa langsung dengan melakukan istilahnya modifikasi atau target tujuan dengan memodifikasi lingkungan tumbuhnya dia. Ya. Kembali lagi bahwa sifat radiasi ini sifatnya acak, jadi lebih banyak berdoanya, Bismillah, mudah-mudahan benar-benar target yang kita harapkan ini
gen yang atau ekspresi yang terekspresikan ini, gen yang terekspresikan ini sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, dari Pak Ilham. Ya memang dari kita lihat bahwa untuk di negara lain, pemanfaatan serangga steril ini sudah sangat masif karena didukung oleh pemerintah langsung. Tapi di kita kembali lagi, mal, mungkin adanya kebijakan dari pemerintah, karena memang sulit sekali menembus pemangku kebijakan, seperti di Kementan, ataupun yang memang berhubungan dengan penyakit, seperti di Kemenkes. Mungkin ada hal politik yang lain, mungkin maaf saya sebutkan seperti itu, karena kita tahu bahwa ketika aplikasi ini dilakukan, maka akan menyebabkan rantai istilahnya rantai ekonomi yang menyebabkan salah satu merasa tersandung. Tapi secara ini sebenarnya ini adalah suatu hal yang memang cukup baik apabila bisa diaplikasikan. Yang banyak diaplikasikan saat ini memang lebih ke arah untuk yang serangga-serangga yang buah-buahan ya, untuk di pertanian. Selain juga ada serangga yang memang penyebab penyakit seperti untuk yang DB dan juga ada yang untuk cikungunya ya, itu ada penelitiannya tapi belum bisa dilakukan secara masif karena kembali lagi ke kebijakan pemerintah di kita. Teknologi sudah siap, produksi sudah siap, teknologi untuk produksinya sudah siap, tapi ya kebijakan dari pemerintah kita yang memang belum terlalu melirik terhadap teknologi ini yang menyebabkan belum dapat dilakukan secara masif. Ya. Kemudian dampak terhadap parasit, sistematis ya. Kalau dampak terhadap parasitnya memang saya belum nemukan, tapi ketika kalau memang nyamuk, karena nyamuk yang di, ya bukan nyamuk, serangga yang diradiasi itu adalah serangga dalam bentuknya pupa, jadi otomatis dia belum membawa vektor penyakitnya. Ya. Jadi otomatis biasanya kan banyak yang membawa vektor penyakit itu adalah serangga betina. Jadi serangga betina ini ketika dikawin, maka dia akan menghasilkan telur yang infertil, yang otomatis ketika infertil ini kan si serangganya betina mati, ya telurnya menjadi tidak menetas, yang lama-lama maka akan menyebabkan terjadinya penurunan populasi. Ini nyambung ke, jadi kalau kita lihat parasitnya tidak terkena radiasi, jadi yang terkena radiasi adalah ketika kita meradiasi pupanya. Ya, di pupanya itu masih benar-benar steril dari parasit yang atau parasit yang memang ada di dalam tubuh nyamuk. Ya, nyamuknya ketika parasit itu adanya di nyamuk, biasanya nyamuk dewasa. Ya. Kemudian nyambung ke yang Bu Hilda ya, Bu Etin ya. Iya. Ya, Bu Hilda tadi. Ketika aplikasi TSM berarti kita kan mengeradikasi suatu populasi ya namanya. Pasti akan mengganggu suatu rantai makanan yang ada di lingkungan. Misalnya yang paling mudah, nyamuk hilang, berarti akan banyak bawaannya, mungkin cecaknya hilang, atau kodoknya bisa hilang, ya akibat dari dampak yang diberikan. Tapi kembali lagi, bahwa yang namanya nyamuk itu hanya menjadi bagian, misalnya nyamuk ini bagian dari serangga yang memang menjadi target makanan dari beberapa konsumen tingkat tinggi yang selanjutnya. Jadi sebelum diaplikasikan, biasa kita melakukan terlebih dahulu penelitian di lapangan. Ada rantai makanannya seperti apa yang ada di sana? Apakah ada penggantinya? Misalnya cecaknya itu makan nyamuk atau cecaknya makan yang serangga yang lain? Kalau memang masih ada serangga lain, ya masih aman ya ketika aplikasi TSM ini dilakukan di lapangan. Maaf Pak, dicela. Itu ada riset juga tentang melihat dampak radiasi terhadap rantai makanan ataupun ekosistem juga. Ini ya, sekaligus. Harus dilihat dulu. Ya. Jadi sebelum aplikasi itu dilakukan, di lapangan dilakukan juga pengamatan. Bukan hanya pengamatan kita lihat dari ekosistem yang ada atau rantai makanan yang ada. Terhadap dampak sosialnya pun seperti apa. Karena ketika nyamuk sudah banyak, orang pasti berasumsi kan bunyi terus, misalnya nyamuk ya, yang paling mudah kita jadikan sebagai contoh ya. Tapi orang pada takut sebenarnya ya, takut digigit, padahal kita tahu yang menggigit nyamuk apa menggigit kita itu adalah nyamuk betina, sedangkan yang dilepas adalah nyamuk jantan yang tidak menggigit ya. Okay. Tapi tetap aja ada dampak psikologis yang memang harus tetap harus diperhatikan ketika aplikasi itu dilakukan. Kalau orang-orang yang memang sudah pada menerima sih nggak masalah, walaupun nyamuk banyak di sekitar kita banyak, karena 8 kali populasi nyamuk yang harus ditebar di lapangan,
ya biasa aja ya, seperti di contohnya di Singapura. Di Singapura juga mereka pakai nyamuk steril tuh. Nah, dibagi-bagikan gitu kan, suruh ngelepas di rumah atau ngelepas di taman ya. Itu tidak masalah. Tapi di kita yang jadi masalah adalah geografis kita. Geografis kita itu terlalu luas, terbuka, berbukit-bukit. Biasanya daerah-daerah terisolasi, pulau kecil itu lebih mudah untuk aplikasi TSM. Yang terakhir ini ya, biodiversitas terhadap khususnya untuk tanaman. Otomatis kalau memang kita ada yang varietas baru, berarti kita menambah biodiversitas sebenarnya. Tapi di satu sisi, karena banyaknya petani yang menggunakan varietas-varietas unggul baru, pasti akan melupakan varietas-varietas sebelumnya. Nah, ada kemungkinan bahwa varietas tersebut memang memiliki keunggulan seperti ketahanan ya, ketahanan terhadap apa gitu ya, kondisi lingkungan terus seperti apa. Tetap di kita ini bahwa yang varietas-varietas yang ada ini harus tetap dipelihara. Kita punya kerjasama dengan BB Biogen, di situ ada Bank Gen. Jadi varietas lokal atau misalnya varietas lokal karena tergantikan oleh varietas hasil radiasi. Varietas lokal ini biasanya lebih tahan karena dia seleksinya itu puluhan tahun atau jutaan tahun. Sedangkan kita hanya melakukan seleksi ketika 5 tahunan ya. Ada mungkin ada sisi lainnya lagi, walaupun dari segi produktivitas unggul lebih unggul dan morfologi lebih unggul, tapi mungkin ada keunggulan lagi yang lain di, dari induknya. Ya biasanya induknya itu kita simpan juga, kita simpan di bank gen yang ada di BB Biogen. Yang jadi tetap kita memperhatikan aspek lingkungan kita. Ya. Terima kasih Bu Etin, mungkin itu ya, bisa sampaikan. Terima kasih Pak Irawan, itu sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Maita dan juga Bu Fahma tadi yang menanyakan hal yang sama ya tentang kaitannya dengan rantai makanan dan ekosistem serta riset yang dilakukan. Mohon maaf ini Bapak Ibu, kita tidak semua bisa menjawab semuanya ya. Pak Irawan mau cepat tadi janjiannya, ternyata kita strict juga waktunya. 12. Ternyata masih sesuai dengan waktunya. Jadi mungkin satu tanya itu, apakah satu Pak mungkin yang saya tanya ini dari Bu Evika karena beliau bergerak di bidang genetika tanaman juga. Apakah keturunan atau gen yang termutasi ini cukup stabil nggak Pak? Ya. Jadi selama ini ya memang ada tergantung daripada awalnya adalah benih. Kalau benih yang kita sediakan adalah benih subur atau benih inti. Kalau memang benih intinya sudah baik, insya Allah, dan juga sampai ke turunan juga baik. Ya, insya Allah baik terus sampai ke turunan ke-6. Yang kita makan ini sebenarnya adalah turunan ke-6 yang kita makan itu. Ya, yang di bawah keturunan ke-6 itu adalah masih kategorinya benih. Ya, nah, turunan ke-6. Nah, di situ dia yang biasanya terjadi adalah ketika produksi benihnya di antara-antara itu suka ada kejadian, misalnya contohnya adalah padi sidenuk. Kenapa kok padi sidenuk ini ternyata tidak tahan hama di daerah Kalimantan? Nah, kita cek di sana. Ternyata di sana sudah mulai ada padinya itu ketika produksi benihnya itu tidak sesuai dengan aturan. Ya, ada aturan tertentu ketika memproduksi benih. Ya, mungkin dia tercampur. Adanya kawin silang dengan yang padi yang dari lahan sebelahnya. Bisa terjadi seperti itu. Ada serangga masuk, tercampur, jadi terjadilah suatu produk benih yang memang tidak sesuai dengan yang tadi karakteristik sih. Tapi secara ini, jadi sampai 5 keturunan ini memang kita harapkan dari segi morfologinya, fenotipenya, atau genotipnya, itu tetap sama terus. Tenang. Makanya ada 5 jalur ini, ada 5 ini, 5 turunan, ini sifat-sifatnya tetap harus sama terus. Ya, jangan sampai mengalami perubahan, tapi tetap aja ada suatu saat, ada beberapa yang balik lagi ke induknya, kembali lagi ke induknya. Ada yang tetap terus kenal, tetap kemudian masuk ke yang ini nih. Uji daya hasil sampai uji daya adaptasi di beberapa kondisi lingkungan yang berbeda harus sifatnya tetap, baru bisa lah kita lepas itu varietas kalau lulus dari sidang. Baik Pak Irawan, ya terima kasih banyak atas penjelasannya dari presentasi materinya tadi, sharing ilmunya dan juga jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh para peserta. Sekali lagi Ibu dan Bapak semua, pasti kita sudah mendapatkan manfaat yang sangat banyak dari webinar kali ini. Yang jelas kita sudah mengetahui bagaimana
secara ringkas ya aplikasi nuklir di dalam atau di aplikasi nuklir di bidang pangan ini ya, baik tadi dari pemulihan tanamannya, dari bidang hama dan penyakit tumbuhan, dari nutrisi dan pupukan tanaman, kemudian juga peternakan dan perikanan, baik dari nutrisi, kesehatan dan reproduksinya, kemudian pasca panen dan banyak hal lain tadi yang ini menjadi dasar mungkin bagi kita untuk semakin mengembangkan lagi ilmu kita, mengembangkan lagi ilmu yang kita punya, mungkin dengan mengaitkan dengan teknologi nuklir yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Irawan. Saya juga tidak bisa menyimpulkan lebih dari ini selain bahwa mari bersama-sama kita manfaatkan ilmu yang sudah kita dapatkan ini biar lebih bisa banyak bermanfaat buat orang lain atau buat umat ini. Dari saya cukup sekian ya. Terima kasih sekali lagi buat Pak Dr. Irawan Sugoro. Terima kasih juga kepada semua peserta, khusus juga yang sudah bertanya. Mohon maaf sekali lagi karena tidak semua bisa tidak bisa semua kami sampaikan pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Ya insya Allah ini sebagai pemicu kita untuk lebih berkembang lagi. Mohon maaf dari kami kalau jika dalam sesi presentasi dan diskusi ini ada kekurangan-kekurangan. Sekali lagi kami mohon maaf dan mari kita dari saya mencukupkan untuk sesi ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktu kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat untuk moderator dan pembicara. Kepada Ibu Prianti, dipersilahkan. Pak Irawan, mohon maaf. Oke. Sip. Kasih. Oke. Oke, kami dari Prodi Biologi mengucapkan terima kasih atas atas partisipasi Pak Irawan pada acara webinar hari ini dan kami menyerahkan sertifikat sebagai narasumber kepada Pak Irawan. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Pak. Kemudian terima kasih juga kami ucapkan kepada Bu Etin Yunita yang sudah membantu kami memoderatori acara ini. Terima kasih juga Bu Pri. Berikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya yakni sesi foto. Kepada tim dokumentasi dipersilakan untuk mengambil foto. Dengan berakhirnya pemaparan dan diskusi seminar ini menandai bahwa acara kita sudah selesai. Acara akan ditutup dengan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Muhammad Syamsul Rijal. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sayyidina asmi rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sulthanik. اللهم لا سهل إلا ما جعله سهلا اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسي ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 يا رب العالمين. Kami informasikan kepada seluruh peserta webinar bahwa seluruh rangkaian seminar pagi ini bisa disaksikan kembali di channel YouTube Biologi UIN Jakarta. Jangan lupa untuk subscribe dan like ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami panitia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Irawan. Terima kasih Pak Irawan. Ketua Prodi. Sebelum ditutup saya ada kuis buat kumpulan. Tadi tadi lupa. Ada Bapak kuis. Ibu yang mau ikutan kuis sebentar. Bonus nih. Jangan keluar dulu. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa, Pak? Pak Irawan, hadiahnya apa? Bentar deh. Hadiahnya ini, varietas sama bumi. Moderator boleh ikut kah? Spesial moderatornya spesial. Saya ada dua buku nih. Buku tentang 99 pesan Nabi. Jafri. Ini nomor HP saya dicatatkan ya. Jadi Jafri aja langsung ke saya. Yang pertama jawab, saya akan kirim buku ini. Ya, ada dua buku. 99 pesan Nabi sama bencana lisan. Ini buku yang bagus sekali, yang bikin lep ke hati lah, kita banyak banget yang memang harus itu kalau kita baca begini. Ya. Ini dia kuis yang pertama. Ya. Puri, yang pertama ini. Silakan dipoto aja. Saya hitung sampai 10 deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang kuis yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan yang duluan WA ke saya, itu yang akan saya kirim bukunya ke rumah. Ya. Eh, yang pertama tadi Pak apa? Nah, lewat Ibu, nggak ada. Sampai ketemu. Oh, tahu. Tahu. Sebentar. Sebenarnya 08 ini Waalaikumsalam. Pak Irawan, nanti Pak Irawan yang menghubungi yang jawab yang benar kan? Ya, Japri. Oke. Duluan jawab saya itu yang akan saya kirim. 6133333 Prima nama varietas padi. Mohon maaf padi ini kita bisa live dari pertemuan. Oke, baik, saya tutup ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bu Priyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.